Halo guys, gua PSPO dan hari ini saya masih di lereng Gunung Kawi, ada di sebelah kanan. Ceritanya sih mau mendaki ke sana. Tapi sebelum mendaki ini saya menemukan buah yang menurut saya sedikit membingungkan karena saya baru pertama kali lihat. Ini pohonnya, tapi ini bukan pohon aslinya. Ini tanamannya merambat seperti, kalau dilihat daunnya seperti daun sirih. Bukan yang ini. Ini loh yang daunnya kecil-kecil. Nah, ini buahnya ada di atas. Saya mau ambilin. Ini buahnya unik, guys. Nah, ini buahnya. Buahnya seperti apa ya? Ada bintik-bintiknya kuning, oranye kayak segede rambutan, enggak juga ya, unik sih. Ini seperti jamurnya ada di Mario Bros. Nah gitu, unik, tapi saya enggak tahu ini tanaman apa dan buah apa. Saya juga enggak tahu. Ini ada juga yang di bawah, ada dua. Uniknya warnanya ini mencolok banget. Ini masih ada banyak. Ini ada yang warnanya udah coklat, gua mau ambilin sebentar. Nah, ini yang ada warna coklat, mungkin yang warna coklat ini mungkin sudah mateng deh kayaknya. Coba kalau dibelah, kalau yang coklat. Dan ini yang warnanya hitam, sepertinya ini sudah matang, guys. Nah, gini. Nah, ini berair dan ini banyak bijinya. Kalau dilihat sekilas ini seperti buah lo yang banyak ditemukan di pinggir sungai. Baunya tidak meyakinkan untuk dimakan. Tapi saya mau mencobanya sedikit saja. Rasanya seperti agar-agar tawar. Kalian jangan mencobanya karena saya tidak merekomendasikan, resikonya ditanggung masing-masing. Tapi yang jelas ini jangan dimakan. Ini ada yang warnanya lebih menarik. Ada yang jatuh. Lihat, ini malah lebih cantik lagi daripada yang dua. Ini lucu-lucu gitu loh. Lucu aja gitu loh. Keren loh guys, bintik-bintik kayak kayak apa ya. Ini juga ada di sebelah sini, tapi kayaknya sebelah sini belum berbuah, cuma sebelah situ lebih besar. Seumumnya nggak terlalu tinggi, mungkin saya bisa naik sebenarnya, tapi ini terlalu tinggi deh. Saya mau ambil aja satu lagi. Ini mau gua bawa untuk nanti turun. Soalnya ini gak bisa. Ini sulit. Mau saya googling, siapa tahu ini buah berguna untuk mungkin kesehatan atau bisa dimakan. Buat kalian yang pernah mencicipi buah ini atau penasaran, kalian bisa komentar di bawah. Oke, terima kasih guys telah menonton PSPO. Lanjut ke Gunung Kawi ke sana. Oke, terima kasih dan bye-bye.